Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Hamid Ali Munir SH, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, menyatakan dukungan terhadap upaya Polres Sumenep dalam rencana aksi pembangunan zona integritas guna mewujudkan Polres Sumenep sebagai wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan WBBM serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada zona integritas serta telah memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari PPK. Namun untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani memang bukan pekerjaan mudah. Walaupun demikian, saya yakin dan percaya bahwa dengan komitmen dan dedikasi tinggi, maka Polres Sumenep akan mampu mewujudkannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sumenep. Mari kita bersama-sama mendukung Polres Sumenep memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekian, terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.